peringatan Thiago Silva kepada rekan barunya di Chelsea, tidak ada waktu lagi. Bek Chelsea, Thiago Silva, memberikan peringatan kepada rekan setimnya jelang bergulirnya kembali Liga Champions. Thiago Silva terkesan dengan kemampuan Chelsea di bursa transfer Januari ini. Tercatat, ada 8 pemain baru yang menghiasi ruang ganti Chelsea. Enzo Fernandez menjadi sosok terakhir didatangkan oleh The Blues dengan memecahkan rekor pembelian termahal di Liga Inggris. Ini pertama kalinya saya melihat hal seperti ini terjadi sepanjang karir saya, kata Thiago soal aktivitas transfer timnya, dikutip dari situs resmi Chelsea. Ini menunjukkan tentang ambisi klub, seberapa besar keinginan klub untuk menang. Kami memiliki banyak masalah cedera tahun ini. Banyak pemain baru yang datang dan itu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dan membiasakan diri, ungkapnya. Saat ini, pasukan Graham Potter tengah menjalani musim yang buruk. Penampilannya tidak stabil membuat mereka bertengger di papan tengah klasemen Liga Inggris. Thiago Silva CS baru mengemas 30 poin dari 21 pertandingan dan berada di posisi ke-9. Situasi tidak menyenangkan ini coba disikapi dengan positif oleh pria berusia 38 tahun itu. Meskipun timnya memulai kampanye di kompetisi dengan buruk, mereka masih punya kesempatan untuk menyelesaikan musim depan baik. Oleh sebab itu, Silva meminta rekan-rekannya untuk segera beradaptasi sebab tidak ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Kami tahu kami tidak memiliki musim terbaik, tetapi saya benar-benar percaya bahwa hal positifnya adalah jika kami tidak memulai dengan baik, kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu yang perlu kita jadikan pelajaran. Usahakan untuk beradaptasi secepatnya, karena tidak ada waktu lagi, karena Liga Champions akan segera dimulai. Kami membutuhkan semua orang untuk siap, di tempat yang sama, kami tidak akan 100%. Tetapi pengetahuan satu sama lain harus menjadi penting saat ini untuk membangun chemistry, ungkapnya. Seperti yang diketahui, babak 16 besar Liga Champions akan dimulai minggu depan. Andre Santos, wonderkid Chelsea yang pimpin berhasil lolos Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Timnas Brasil U20 lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia. Sukses Brasil U20 tidak lepas dari kontribusi wonderkid Chelsea, Andre Santos, yang tampil sangat bagus. Laju Brasil pada babak kualifikasi Piala Dunia U20 2023 bisa dibilang sangat mulus. Sebab, mulai dari fase awal hingga putaran kedua, tim racikan Ramon Menezes itu tidak pernah tersentuh kekalahan. Pada putaran pertama, Brasil menjadi juara grup A usai meraih 10 poin dari 3 laga yang dimainkan. Setelah itu, pada putaran selanjutnya, Brasil menang pada 3 awal yang dimainkan. Brasil sejatinya masih punya 2 laga untuk dimainkan, namun hasil 2 laga tersebut tidak akan berpengaruh pada status kelolosan Brasil ke Piala Dunia U20 2023. Brasil U20 tampil luar biasa sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia U20. Dari 7 laga yang dimainkan, Brasil hanya sekali gagal menang. Brasil menang 6 kali dan sekali imbang. Dari 7 laga tersebut, Brasil mampu mencetak 17 gol dan baru kebobolan 4 kali. Nah, 5 dari 17 gol Brasil jauh ini datang dari aksi Andre Santos. Nama yang harusnya sudah cukup populer karena baru saja dibeli Chelsea dengan harga 12,5 juta euro. Pada bursa transfer Januari 2023 lalu. Catatan 5 gol Andre Santos tergolong sangat spesial, sebab posisinya adalah gelandang. Sejauh ini, hanya ada satu pemain yang mencetak gol lebih banyak dari Andre Santos. Dia adalah Vitor Roque, 6 gol, rekan satu timnya di Brasil U20. Andre Santos bukan hanya piawai dalam mencetak gol, pemain 18 tahun itu juga punya kemampuan mengendalikan ritme permainan dengan baik. Ex pemain Vasco da Gama itu bisa dibilang sebagai paket lengkap di lini tengah U20. Bukan hanya bagus secara teknis, Andre Santos juga punya kemampuan apik sebagai pemimpin. Terbukti, Santos dipercaya menjadi kapten Brasil U20. Kini, menarik untuk menanti aksi Santos di Indonesia pada Piala Dunia U20 2023 nanti. Santos bisa menjadi salah satu pemain punya reputasi mentereng yang akan bersaing untuk memperebutkan gelar Piala Dunia U20 2023.
bekerja sama dengan Tri, The Blues cari sponsor baru. Chelsea menjadi salah satu klub yang paling menyita perhatian di sepanjang bursa transfer Januari 2023. Seperti diketahui, mereka memang melakukan manuver signifikan dengan mendatangkan 8 pemain baru dan menghabiskan dana yang mencapai 323 juta pound sterling. Usai berbelanja sekaligus menambah kekuatan skuad, kini fokus klub asalannya tersebut adalah mencari sponsor baru. Menurut laporan terbaru dari Goal, The Blues tak akan melanjutkan laga kerjasama dengan sponsor saat ini, 3UK. Menjadi sponsor utama sejak tahun 2020, perusahaan telekomunikasi tersebut mengeluarkan dana sebesar 120 juta pound sterling. Hubungan antara Chelsea dan 3UK memang sempat memburuk, usai Tri menarik diri sebagai sponsor saat klub terkena sanksi dari pemerintah Inggris, dan seluruh aset Roman Abramovich dibekukan. Kini, klub berencana menjadi sponsor baru yang bersedia mengeluarkan dana besar, dan sejauh ini, pembicaraan dengan berbagai pihak juga dilaporkan telah berlangsung. Kerjasama antara Chelsea dan Tri menjadi yang terbesar keempat dalam sejarah Liga Inggris. Namun, walaupun mendapatkan 40 juta pound sterling per tahun, dana yang diperoleh oleh klub yang merupakan sisa pemain tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan klub-klub rival. Manchester City misalnya, mereka mendapatkan 67 juta pound dari Etihad Airways.